jersey berwarna hijau. Ya, kick off sudah dimulai di apa direbutnya Habib. Ada Januar kali ini pendek saja. Habib masih Habib mencoba mencari kawan. Umpan lama ke depan, ada siapa di sana? Ada Juli Pertawa, berbahaya keluar dari sarangnya kiper Handi. Ada Abu Ibrahim, pendek saja, balik pada Ilham. Umpan terobosan ke depan, masuknya pada Komar di sana, mencoba beradu sprint, namun lebih dekat pada kiper Afan Faiz. Balik Arman, coba melakukan ball position. Ada Habib melebar di sebelah kiri, masuk pada Fian. Masih Fian, namun dribbling yang kurang akurat dari Fian tadi. Duha Malam Sultan kali ini yang akan menjadi eksekutor. Kita tunggu Sultani berbahaya, namun terlalu lemah tendangan bebas dari Sultani. Mudah diamankan oleh kiper Afan Faiz. Miftah, masih Miftah, lebar lagi, ada Fian di sana. Kita tunggu Fian, lepas ke belakang, ada Miftah. Open crossing, berbahaya. Oh, apa yang terjadi? Gol bunuh diri dari Anas tadi, melakukan sapuan namun malah mengarah ke gawang sendiri. Kita lihat tayangan ulangnya. Umpan crossing dari Miftah yang cukup matang, maksudnya dihalau oleh Anas, namun apa daya bola malah mengarah ke gawang sendiri. 1-0. Kiper Hadi cukup berani melakukan kepingan depan gawang. Kali ini ada Edi, masih Edi pada Ilham. Umpan jauh ke depan, ada Imam yang dituju, namun disambu saja oleh Suyuta tadi. Agus, balik lagi Agus, cukup baik Agus. Balik lagi Juli Purnomo, melebar sisi sebelah kiri, ada Fian yang dituju. Masih Fian, bayang-bayangin satu pemain, empat ke belakang pada Miftah. Terobosan lagi pada Fian, berbahaya. Oh, shootnya melakukan sontekan tadi Fian, namun gagal. Lebar pada Sultani, masih Sultani. Umpan ke depan masih pada Ilham. Ada Imam kali mencoba melakukan penetrasi shooting. Ilham terlalu lemah, tendangan jarak jauh dari Imam tadi, akan kaki kiri. Dapat diambil alih oleh Agus. Kali ini ada Januar, serangan balik dari Muslim Sidoarjo, melebar sisi sebelah kiri pada Fian. Henti serangan dari Muslim Sidoarjo, ada Agus. Januar kali ini, masih Januar, pendek saja pada Juli Purnomo. Shooting Juli Purnomo, namun lemah, tendangan jarak jauh dari Juli tadi. Pemain bertahan, balik kali ini ada Komar. Masih Komar, umpan ke depan, ada Abu Zaid di sana. Bayang-bayangnya oleh Arman, masih Abu Zaid mencoba melakukan penetrasi, namun gagal. Pressing ketat dua pemain Abu Zaid dari Duha Malang. Kali ini ada Imam yang menunggu di depan, masih Imam di pressing tiga pemain, dapat bantuan dari Abu Zaid. Kembali Imam, dapat diambil alih, ada Abu Zaid lagi. Pressing ketat oleh Arman. Umpan terobosan pada Abu Ibrahim di sana, buang saja oleh Yuta. Dan bebas untuk Muslim Sidoarjo. Main nomor 23 Januar akan menjadi seputar tendangan bebas kali ini, titik 40 meter dari gawang. Kita tunggu. Sepertinya masih atur pagar betis. Kita tunggu lagi. Januar berbahaya, tipis saja, masih melakukan di atas mistar gawang. Dan peluit akhir match kelima sudah dibunyikan. Dengan ini skor akhir 1-0 untuk keunggulan Muslim Sidoarjo. Dan kita lanjut ke match ke terakhir, yaitu match ke-6.